Baru balik ke sebelahnya angka 5. Angka 5 berarti dia berubah jadi 3. Berarti berubah menjadi kecil daripada 5. Karena dia 5 lebih kecil daripada 14. Bukan di sebelahnya. Ini kan min kan? Iya, max. Kecil daripada 2. Jadi kan max tetap 2. 2. 2, 2, 3. Yang maxnya 3. Ini 8 kan untuk menghitung. Ya. Yakin. Ya, 3, 2, 2. Ini sama minimal 3. Ini 2. Ini 2. Nah, jelaskan. Nah. Ini ketentuannya kan besar sama dengan 3. Di sini nilai ini kan ditutup. Ya kita bandingkan dengan 1 dulu. 1 bandingkan dengan atas besar 3. Sedangkan ini kecil. Jadi nilai 1 naik, sini pangkas. Enggak perlu dilihat nilai berikutnya. Terus kurang kotak. Kalau ya. Soal yang penting confident. Kayaknya kamu salah.
sebenarnya kamu tak boleh pangkas di situ. kamu tak boleh. Ha, silap tingkat. Salah tingkat. Salah tingkat. Salah tingkat. Salah tingkat itu. Kamu segera skip satu aras sebenarnya. Kamu skip satu aras. Kamu skip satu aras sebenarnya. Thank you.
The land. Kan tadi kan di sini Max Min sama Max. Jadi kita pertama lihatnya dari Max dulu. Nah. 1, 3, -2. Pertama 1. 1 kan berarti kecil sama dengan 1. Awalnya. Baru itu kita lihat lagi ke 3. Karena dia Max. Jadi 1 sama 3 itu kan. Jadi kita buat 3 karena kan lebih besar 3 daripada si min 2 nya. Setelah itu ini bisa kita buat jadinya 3 karena dia min berarti dia kecil. Coba dia 3 ya 3 ininya besar sama dengan 3 tapi ini belum itu. Nah, setelah itu kita ke sebelah kanan. Di situ ada 2. 2 itu kan tadi katanya max. Max itu 2 besar daripada 3 atau enggak? Enggak kan? Jadi kita masih aja bisa bikin dia itu besar sama dengan 2. Baru itu ke atas. Keempat. Lebih besar daripada 2 ya, maka dia lebih besar max sama dengan 4. Baru kita lihat lagi yang sebelahnya adalah min 1. Berarti kan 4 sama min 1 lebih besar yang mana? 4. Berarti kita bisa pangkas. Jadi di sini bisa dia 4. Setelah 4, kita buat lagi yang 1. Satu apa lebih besar daripada dari... Nah, min 1 lebih besar kan daripada 1? Ya. Amin saya tak kira mas. Satu lebih besar daripada dia. Berarti maksudnya bisa 1 lah kan? 1. Berarti maksud 1. Dan setelah itu kita lihat lagi nilai yang di sebelah sini. Akar yang 2. 2, 4, 2. Padahal kalau di sini kan dia berarti kecil sama dengan 1. Tadi sini 2, 4. Berarti nilainya ini lebih besar. Jadinya kita pangkas aja dulu. Karena dia pasti langsung aja dulu. Karena kan kecil. Lebih kecil 1. Kita lihat lagi 5, min 2, sama 7.
Dah. Ya, jadi jawabannya 3. Ya, jawaban 3. Ya. Ya, boleh.